daun singkongnya tetap hijau ya guys. Iris-iris kecil-kecil ya guys. Kita iris-iris seperti ini biar kita makannya itu enak, nggak seloloten ya guys. Nah ini daun pohonnya masih hijau ya guys. Nah, masih hijau, cantik, lembut. Halo, assalamualaikum, selamat pagi guys. Jumpa lagi dengan channel Farista Wijaya. Oke, ini aku habis belanja ya guys. Nah, habis berapa? Iya, 100.000 susuk 5.000 guys. Bayang no, cuma belanja saitik. Cuma belanja segini tuh hampir 100.000 ya. Kembali 5.000 aja. Oke, ini beras tuna ya, 5 kilo harganya 65.000. Ini kerupuknya 5.000. Ini mungkin 2.000 ya guys. Dan ini pindang sisik tadi 2 BC harganya 5.000. Dan ini 1 on 10.000 guys. Dan ini tempe 3.000. Sosis 5.000. Dan ini sawinya mungkin 3.000 kalau saya nggak salah ya guys ya. Oke, lanjut kita masak ya guys. Oke guys, ini pagi ini aku mau masak daun singkong ya guys, hasil panen dari kebun kemarin. Ini sudah aku peritilin, lihat masih muda-muda ya guys. Ini mau aku cuci bersih dulu. Nanti juga aku mau bagi ke bapak mertua ya guys. Banyak sekali ini tadi. Oke guys, ini airnya sudah embok. Kita masukkan daun pepayanya. Pepaya, daun singkongnya guys. Oke, untuk biar daun singkongnya tetap hijau ya guys, rahasianya kasih garam. Lanjut kasih soda kue ya guys. Nah ini soda kue biar warnanya tetap hijau dan cepat empuk ya guys. Ya segini. Ini sebentar aja sudah empuk ya guys. Oke guys, ini sudah matang ya. Kita angkat dulu. Warnanya tetap hijau ya guys. Lanjut kita cuci bersih ya guys. Ini daun singkongnya tetap hijau ya guys. Jangan lupa diperas. Nah, diperas. Lanjut kita iris-iris kecil-kecil ya guys. Kita iris-iris seperti ini
biar kita makannya itu enak, enggak seloloten ya guys. Nah ini daun pohonnya masih hijau ya guys. Nah, masih hijau, cantik, lembut. Dan untuk bumbunya sayur singkongnya ya, ada cabai kecil, bawang merah, bawang putih, kemiri, ada kunyit, ini ada ketumbar ya guys. Oke, kita haluskan dulu. Oke guys, ini sayur singkongnya sudah matang. Ini enak, gurih, sumer-sumer ya guys. Dan ini lauknya tempe dan pindang sisik. Kalau di Blitar itu namanya pindang sisik ya guys. Rasanya gurih itu loh, nggak tahu di tempat teman-teman namanya apa. Murah, tadi 2 besek harganya 5.000. Oke, selamat mencoba tips dari aku biar singkongnya tetap hijau dan cepat matangnya ya guys. Semoga bermanfaat. Selamat mencoba guys. Oke guys, saatnya sarapan. Ini sayur singkong, lauk tempe, dan ikan sisik ya guys. Kalau di tempatku itu ikan sisik. Ini rasanya gurih banget ya, tapi banyak durinya. Oke, sebelum makan minum dulu ya guys. Bismillah. Abaikan suara mesin cuci ya guys. Aku lagi nyuci. Monggo maem guys. Bismillahirrahmanirrahim. Pakai sayur singkong. Ini rasanya gurih, enggak pedes. Bismillah. Gurih coy. Enak. Daun ketelanya itu empuk banget. Bisa dibilang ini pindangnya kucing ya, tapi kalau kita makan sendiri juga enak lah guys. Gurih. Cuma harus hati-hati, gurihnya lembut guys. Ini si Meli minta makan. Sederhana tapi istimewa guys. Satu suap lagi guys. Kuahnya habis, sudah maem. Kita minum dulu ya, bismillah. Alhamdulillah. Oke guys, sekian dulu ya video dari aku. Jangan lupa sarapan ya guys, biar tetap waras ya guys. Oke, terima kasih. Bye bye.